Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Karya Desa. Karya kita, karya menghasilkan. Di video kali ini saya akan menggaris papan untuk pintu seperti ini. Ini untuk daun pintu. Saya telah menggaris lurus seperti ini. Di sini saya menggunakan mesin profil atau trimmer seperti ini. Saya menggunakan mata profil seperti ini, dan alat bantu seperti ini. Ini satu paket, kalau beli sudah satu paket dengan mesin trimmernya seperti ini. Ini bisa digeser-geser, bisa digeser maju mundur sesuai garis yang akan kita inginkan atau benda yang mau kita kerjakan berapa jaraknya. Oke, selanjutnya saya telah menggaris atau memberi tanda. Saya telah memberi tanda yang saya akan garis menggunakan mesin trimmer atau profil. Selanjutnya saya memberi kayu seperti ini untuk sekatan supaya lurus. Berhubung saya tidak mempunyai klem, saya menggunakan paku. Cukup dipaku papan yang akan kita gunakan untuk menggaris supaya lurus seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan penggarisan atau menggaris menggunakan mesin ini. Digeser maju sesuai dengan laju mesin trimmernya.
dan hasilnya seperti ini. Ini selanjutnya bisa dihaluskan menggunakan amplas. Ini kan cara membuat garis lurus atau motif lurus untuk pintu seperti ini menggunakan mesin trimmer atau mesin profil seperti ini. Hasilnya seperti ini untuk daun pintu seperti ini. Semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum.